Ya Pak, selamat pagi Pak. Pagi, pagi, Mbak. Pak, izin bertanya mengenai sosok almarhum dan almarhumah di mata Bapak itu seperti apa Pak? Sebagai Bapak di sini bertetangga gitu. Secara ini bertetangga biasa, seperti orang biasa, anak tetangga, anak sendiri, kan orang dinas, jadi berangkat pagi, pulang sore, tidak aktivitasnya. Sehariannya ya gitu. Nah, kalau pas ada di rumah masyarakat dia bermasalah. Tapi ramah. Ramah. Kedua-duanya ya Pak. Ya dua-duanya ramah. Dengan baik. Nah Pak, terakhir ketemu kapan Pak? Saya terakhir ketemu ya kemarin malam. Itu. Kemarin malam Pak? Ya sebelum beliau berangkat pagi itu ya, malamnya. Ya, ya. Oh malamnya ketemu, terus kan besokannya pas sore kejadian gitu ya Pak. Ketemunya di mana Pak? Di rumah di sini. Di sini. Oh Bapak lewat ya? Bapak lalu lalang ya sering. Ya, hanya manggil aja dong Pak. Iya, saya hello. Iya, saya hello. Itu ke almarhum atau ke almarhumah? Iya, iya nggak ada kepikiran apa firasat jelek ya Pak ya? Nggak ada. Nah Pak, ini tadi yang seperti Bapak bilang telah meninggalkan satu orang anak gitu ya Pak. Perempuan atau laki-laki? Cowok. Oh cowok. Beliau kuliah di Gunadarma semester 8. Gunadarma semester 8. Berarti kehilangan kedua orang tua gitu ya Pak. Dia anak satu-satunya. Anak satu-satunya ya Pak. Bapak sebelumnya sempat lihat keadaan di dalam anaknya Pak? Anaknya ya ketemu biasa aja. Biasanya. Juga kumpulnya anak-anak muda. Suka saya jalan aja. Bareng-bareng. Pas kebetulan saya ini yang ketua keamanan hati. Tapi ada gak Pak momen yang paling gak dilupakan atau pernah ada acara atau apa gitu? Ada biasa aja ya sebagai tetangga. Gak ada. Cuma saling menyapa ya orangnya sangat ramah gitu ya Pak. Dua-duanya ya begitu pun. Nanti akan dimakamkan jam 1 gitu ya Pak? Jam satuan ya Mbak ya, jam satuan dari dinas nanti dimakamkan dari atas. Berarti terakhir ketemu tadi malam, kemarin malam ya Pak? Ya lupa kan ada juga teman-teman yang habis ngobrol gitu. Iya. Tahu-tahu ya ini kan teman-teman kantor. Iya siap. Baik terima kasih ya Pak. Terima kasih.